Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nangis lagi nih ceweknya dong, kasihan. Diam lo anjir. Diam katanya. Tahu kayak mau enggak dulu tolongin. Nah, gimana kalau nanti ceweknya dipecat gimana? Kan gara-gara kamu kalau kamu enggak ugal-ugalan. Aku udah bilang. Enggak desain motornya motor racing, guys. Motor racing jadi ugal-ugalan gitu kan. Sekalinya nganterin kerja keugalan kenceng kan jadi waktu itu udah lecet-lecet jatuh tinggalin di hutan sekarang diajak jatuh aja tadi gak ngajak mobil kamu tadi aja kok jadi nyalahin aku sih aneh kamu lah yang salah kamu aku lagi sakit kayak gini marah-marahin aku iya kamu mikir jadi cowok teh sama aku tadi naik gojek aja deh kamu sikapnya jadi kayak gitu ya kamu aja yang nyebelin diliatin orang aja ini pinggir jalan. Ya Allah. Sabar. Sabar. Emang kalau setannya suka ganggu. Gua kasihan tuh, gua mau ke tempat servisnya, gua tunda dulu bentar dah. Kalau dia udah akur pada berangkat, gua baru berangkat dah. Takutnya ini pada cekcok, pada ditinggalin, kasihan aku dulu juga di hutan ditinggalin. Daripada aku nggak kerja, kamu mau tanggung jawab nggak? Kalau misalnya bos aku marah, tiba-tiba masuk seenaknya, tiba-tiba libur seenaknya. Bilang aja ke bosnya, terus. Ya kan nggak bisa mendadak kayak gini. Nanti kita harus ada yang gantiin. Ini pelan aja ya? Nggak, kamu mah nggak mikirin aku, ih. Nggak mikirin, itu aku mikirin kamu. Kalau kamu mikirin aku. Nggak, tuh banyak mobil gede dong. Oh iya, maksudnya di sini banyak mobil gede, mungkin kesempet kali ya. Mobil gede ya, parah sih. Pulang-pulang itu salah. Mungkin cowoknya perhatian kali, gak mau gitu ceweknya kecapean. Iya, tapi kan mau gimana ya, ada ntar lagi mau lebaran. Butuh duit. Iya, bisa libur seenaknya. Udah orang tuh harus ada ganti shiftnya. Ya gara-gara kamu. Gara-gara aku. Emang iya, kenyataannya gitu. Ya Allah, sabar. Ya, pulang aja. Anterin kerja aja, kasihan itu cewek. Lihat, ini udah jam berapa? Enggak, soalnya kaki kamu masih pasir. Udah pulang aja ya? Enggak mau. Pulang aja? Kerja, ya aku kamu gak ngerti. Kerja gak sih? Kan kamu tuh kerja, pasti tahu dong. Iya, aku. Responnya gimana kalau tiba-tiba resign? Yang penting aku kesempat kerja dulu deh. Nah, mending nganterin aja. Oh, kasihan. Gimana nanti? Udah mending pulang aja. Kamu maksa? Bukan maksa, itu kaki kamu takutnya gimana-gimana. Gak apa-apa, ini kaki aku. Yuk. Ini udah keburu siang. Nah, udah siang nih, ntar ini kesiangan, kasihan ceweknya. Ya, mending jangan pada ribut di sinilah. Banyak orang. Iya, Ki. Lu udah sama pacar lu sendiri, jangan marah-marahan kayak gini. Ngalah sama cewek, loh. Udah pulang aja, ya. Lu ngajak dia pulang mau nafkahin? Ih dengerin ya, kalaupun emang ini aku tuh gak bisa tiba-tiba libur gitu aja. Kasihan gak cuy ini cewek nih, ngebut banget pengen kerja. Buat lebaran uangnya. Susah nyari kerja. Nah, ini udah dapat kerja malah. Diem, lu bisa diem gak? Dari tadi. Udah anterin kerja, kasihan dia pengen kerja. Ayo. Udah sana. Kamu mah setiap dibantuin sama orang gitu, ih. Bukan gitu. Aneh. Iya ya, emosian kayak, ya. Kayak gimana gitu ya dibantuin sama orang teh merasa paling sok jago. Oh, sok jago. Ya benar betul sok jago. Udah nih. Nih. Sumpah greget banget aku ya. Oh, kalau ini bukan bulan puasa aku udah marah-marah ya. Nih, tempat kerja. Karena kamu tadi jatuh. Ngajak ngobrol. Aku pakai grab aja deh.
Udah belain-belain ngejemput kamu. Terus diajak jatuh. Diajak jatuh. Kamu teh biasanya enggak pernah nganterin aku kerja ya, sekalinya nganterin diajak jatuh. Oh, ini baru pertama kali. Iya. Oh. Waktu itu ya. Yang pas waktu itu kejadian waktu itu pertama diajak main ya. Iya. Sama temen-temennya langsung ditinggalin di hutan. Udah dendam, sapu. Kamu malah bahas-bahas itu kan? Oh, kamu jadi perhatian ya sama si ini ya? Jadi perhatian. Aku mah nyari jam kerja ini cepet keburu itu. Keburu siang. Buru gini mending pada pergi gitu analis. Gak bisa. Jangan kerja, harus pulang. Kamu sok baik. Yuk, kalau kamu sayang sama aku, kalau kamu emang baik. Nah, ini buru nih. Udah kamu pulang aja sekarang. Gak mau. Pulang aja. Gak mau. Mau. Nih, cowok kamu tuh perhatian gak kamu? Udah deh, mending aku tuh gak mau ada masalah lagi ya. Mending pergi aja. Oh sih, ya. Kalau emang gak kenapa-napa ya pasti gak bakal berhenti juga. Jangan nyari perhatian dari. Jangan kayak gitu, orang teh mau nolongin aja. Enggak, emang kalau. Udah pergi aja deh. Ya, gua bakal pergi. Tapi lu jangan berantem di sini. Kasihan lo, orang-orang pada lewat terus. Kan ini mah deh lu jangan sok ikut campur deh. Lu juga jangan ninggalin dia ya. Kasihan tadi ini cewek. Aku enggak mau perpanjang masalah. Ini lu beneran. Mending pergi aja deh. Pergi aja dulu, enggak apa-apa, aku selesaiin berdua. Udah pulang aja deh. Enggak, ini enggak bisa. Udah deh, ambil. Ya, gua gak bakal ikut campur kok, gak bakal ikut campur. Udah, lu kerja aja deh lo. Udahlah, terserah dah. Udahlah, kalau yang udah kayak gitu daripada gua ribut di sini sama. Ini urusan gua. Ah ya udah, sok terserah dah. Nih gua pergi aja deh, gak bakal benar guys. Gak bakal benar guys. Ini orang malah pada ribut. Banyak orang lo naik angkot lo. Pada naik angkot ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang jatuh kan dia yang nggak salah, gua pengen bantuin niat baik. Takutnya si ceweknya ditinggalin dan cowoknya main kasar gitu kan. Kalau main kasar kayak gitu kan nggak enak gitu. Nggak enak sama orang-orang yang ada di sini. Parah sih. Kerja dan si cowoknya itu pengen nganteri pulang, itu kan udah dua opsi atau dua argumen yang berbeda gitu. Jadi takutnya cekcok, tapi gua gak mau ngurusin mereka dah. Udah biarin dah, gua mah udah niat baik ya guys, gua udah niat baik dan kagak mau ikut campur sama mereka itu. Gua mah gak ada apa sih, gak ada niat jahat buat ngacuin hubungan mereka ataupun bikin mereka pada berantem atau gimana. Gua mau cuma kasihan gitu. Masa ada orang jatuh pinggir jalan gua diemin? Enggak mungkin kan. Kasihan juga kan kalian juga. Pikir aja pakai logika, pakai otak gitu kan. Guys, adapter kamera gua enggak ada, guys. Adapter kamera gua copot kayaknya. Iya, guys, adapter kamera gua. Wah, cuma ada, ya cuma ada mic-nya doang. Adapternya ketinggalan di sana, jatuh apa ya? Ah, copot kayaknya pas tadi dijorongin apa ya? Iya kayaknya. Ah, gue baik banget ya. Parah bener. Lumayan nih, harganya 800.000 itu adapternya. Ini harga lumayan lah. Kalau gak gue ambil, kayaknya jatuh dah. Ini pasti suara berapa nih, kayak kerasa-kerasa angin guys. Aduh, pasti ketemu orang itu lagi. Gue gak mau ketemu nih orang lagi. Aduh, ada-ada baik, bisa-bisa pas itu. Gue mau nyermis motor, tapi malah ketemu masalah seperti itu. Gue niat baik kan, disangka pengen provokasi ini itu. Ya, gue kan gak mau, gue berharap gue ketemu itu orang sampai jatuh kayak gitu. Kayaknya kasihan kok ini ya.
niat mau ngambil dari ada tapi ya guys. Lu lihat ini gua dah. Lagi ha. Lagi ha. Lagi ha.